Pengen lagi deh. Makanan ini terbuat dari apa sih sumbernya ya? Bisa enak gini? Namanya aja udah jasuke. Jagung, susu, keju. Pasti bahan utamanya jagung lah. Oh, sumber makanan ini dari tanaman jagung. Iya, jagung ini bisa menjadi sumber energi untuk tubuh kita loh. Hai teman-teman di rumah. Makanan apa yang dimasak keluargamu pagi ini? Bahan utama makanan itu berasal dari hewan atau tumbuhan? Ayo beritahu kita ya. Rio, aku jadi ingin lebih tahu lagi deh tentang makanan sebagai sumber energi. Wah, aku juga sama nih. Bagaimana kalau kita tanya Kakak Zara aja? Boleh, boleh. Yuk kita tanya. Ayolah. Ayo, ayo. Kayaknya ada yang manggil-manggil nama Kakak nih. Iya, Kak. Kayaknya juga ada yang penasaran sama sumber makanan ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Betul banget. Pas banget Kakak punya buku. Lihat deh, judulnya Aliran Energi dalam Jaring-Jaring Makanan. Wah, kedengarannya seru juga tuh. Tolong bacain buat kita ya, Kak, dan teman-teman di rumah. Boleh banget, pasti akan Kakak bacain. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Yuk. Amin. Ya udah siap belum dibacain? Siap, Kak. Ayo, langsung aja kita mulai. Saran ya aku, Kak. Yuk. Tahukah kamu, pada rangkaian peristiwa makan dan dimakan, tumbuhan berperan sebagai produsen. Hewan herbivora berperan sebagai konsumen tingkat pertama karena memakan tumbuhan secara langsung. Karnivor akan menempati urutan sebagai konsumen tingkat kedua karena dia memakan hewan di tingkat pertama. Karnivor tingkat kedua akan dimakan oleh karnivor tingkat ketiga. Konsumen tertinggi atau tingkat keempat akan diisi oleh predator utama yaitu karnivor dan omnivor. Urutan ini menggambarkan bagaimana energi mengalir dalam sebuah ekosistem. Suatu ekosistem tidak hanya terdiri atas satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan. Beberapa rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan menggambarkan hubungan pemangsa dan aliran energi dari satu spesies ke spesies yang lain. Padi akan dimakan oleh ulat, belalang, dan tikus. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tumbuhan lain. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Sedangkan belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Tikus akan dimakan oleh ular dan elang. Kemudian, ayam juga akan dimakan oleh elang. Bahkan, elang sendiri juga akan memakan ular. Melalui proses inilah hewan mendapatkan energi untuk bergerak dari makanan yang dimakannya. Nah, jadi kayak gitu prosesnya. Sekarang giliran Kakak mau tanya sama kalian, yang bisa langsung jawab ya. Siap, Kak. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana fungsi tumbuhan dalam jaring-jaring makanan? Aku tahu, Kak. Ayo, Rio. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Iya, tumbuhan dikatakan sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Betul juga, Salsa. Bener, dua-dua 100 deh. Pinter-pinter banget ya mereka. Nah, siap-siap pertanyaan selanjutnya ya. Dalam jaring-jaring makanan tersebut, hewan apa saja yang termasuk konsumen ketiga? Aku tahu. Hewan yang termaksud dalam konsumen ketiga adalah ular dan elang. 100 lagi, Bu Salsa. Tepuk tangan dong. Asik. Oke deh, coba sekarang kita akan lihat yuk seperti apa jaring-jaring makanannya. Ini dia. Pertama, rumput dimakan oleh belalang.
belalang berperan sebagai konsumen pertama. Belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen kedua. Katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen ketiga. Begitu pula pada alur rantai makanan. Rumput dimakan oleh ulat, dimakan oleh ayam, dimakan oleh elang. Elang menduduki posisi konsumen ketiga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, giliran teman-teman di rumah yang menjawabnya ya. Pertanyaannya, mengapa elang disebut sebagai konsumen keempat atau predator puncak? Menurut kamu, apa yang terjadi jika elang diburu manusia dari ekosistemnya? Ayo teman-teman, jawab ya. Mintalah keluargamu di rumah untuk mengecek jawabanmu. Nah, ini kakak punya dua kertas nih. Kakak mau bagiin buat Rio sama buat Salsa. Hah? Ini buat apa, Kak? Jadi kali ini kakak mau ngajak kalian berdua dan juga teman-temannya ada di rumah untuk melakukan pengamatan di sekeliling rumah. Nanti kalian coba gambarkan jaring-jaring makanan di kertas ini, oke? Oke. Nah, sebelumnya kakak mau kasih contoh dulu ya. Kakak gambar dulu sekarang. Kurang lebih ini gambarnya. Oh gitu ya, Kak. Tapi nanti kalian bikinnya harus pakai konjungsi waktu. Apa itu konjungsi waktu, Kak? Konjungsi waktu itu adalah penghubung antar kata atau kalimat yang biasa juga disebut dengan kata sambung. Jadi konjungsi waktu itu adalah menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Nah, contohnya kayak gini, ada kata-kata setelah, sesudah, sementara. Paham gak nih? Tapi gimana Kak cara penggunaan kalimatnya? Penggunaan kalimatnya, oke, Kakak kasih contoh ya. Misalnya bikin kalimatnya kayak gini. Tumbuhan akan menjadi energi setelah ulat, belalang, dan tikus memakannya. Ya, Kak. Nah, yang terakhir, coba kalian prediksikan kira-kira apa yang akan terjadi jika salah satu hewan pada ekosistem itu sudah punah atau mungkin sampai hilang. Contohnya kayak gini, seandainya ada burung elang sudah tidak ada lagi, terus nanti keberadaannya si ular akan semakin banyak dan nggak bisa lagi kendalikan. Berarti nanti keberadaan ayam, kucing, dan tikus jadi makin dikit deh. Paham nggak? Oh, oke, Kak. Ayo, Salsa, kita mulai pengamatannya. Ayo, teman-teman di rumah, kita mulai ya. Teman-teman kelas 4, perhatikanlah makna kata ini. Kata pertama, sebelum. Maknanya adalah ketika belum terjadi. Contoh, sebelum makan, kami berdoa lebih dahulu. Kata kedua, sesudah. Maknanya adalah sehabis, setelah. Contoh, sesudah membeli tiket, ayah langsung naik. Kata ketiga, ketika. Maknanya adalah waktu singkat atau waktu tertentu. Contoh, ketika ibu datang, aku baru bangun. Kata keempat, sementara. Maknanya adalah selama atau selagi. Contoh, sementara menunggu ibu, Mita mandi. Nah, sekarang coba buatlah 10 kalimat dengan konjungsi waktu seperti pada contoh tersebut. Jangan lupa gunakan penulisan tanda baca yang benar ya. Selamat berlatih! Teman-teman, jangan lupa ya
mencatat judul-judul buku yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca buku berjudul Aliran Energi dalam Jaring-Jaring Makanan. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Hai teman-teman kelas 4. Masih ingat tidak materi kita di episode sebelumnya tentang pembagian jumlah minyak dalam gelas ukur ini? Yuk kita ulas kembali. Pada gambar ini terdapat gelas ukur berisikan minyak sebanyak 120 ml. Jika gelas ukur tadi berisi minyak sebanyak 120 ml dan dibagi ke dalam dua gelas ukur yang sama banyak, berapakah banyaknya minyak yang ada dalam setiap tempat? Teman-teman masih ingat kan cara penyelesaian soal seperti ini? Yuk kita bahas bersama. Diketahui, gelas ukur ini berisi minyak sebanyak 120 ml. Kemudian, minyak tersebut dituangkan sama banyak ke dalam dua gelas ukur yang berbeda. Yang ditanyakan, berapa banyak minyak yang ada dalam setiap gelas ukur setelah dituang? Nah, kita bisa menjawab dengan cara berikut. Jika gelas ukur sebelumnya berisi 120 ml dan dituangkan sama banyak ke dalam dua gelas ukur berbeda, dengan demikian, kita tinggal melakukan pembagian. Banyaknya minyak dibagi dengan jumlah gelas ukur. Maka 120 ml dibagi 2, hasilnya adalah 60 ml. Jadi, sekarang sudah kita ketahui bahwa setelah dituang ke dalam 2 gelas ukur sama banyak, setiap gelas ukur berisi 60 ml minyak. Mudah bukan teman-teman? Yuk, kita lanjut ke contoh soal kedua. Soal berikutnya, gelas ukur berisi 120 ml minyak goreng. Jika minyak yang ada di dalam gelas ukur tersebut dituang ke dalam 3 gelas ukur lain dengan sama banyak, berapakah banyaknya minyak yang ada dalam setiap gelas ukur? Gunakan cara penyelesaian seperti soal sebelumnya ya. Ingat, jumlah minyak dibagi dengan banyaknya jumlah gelas ukur. Kalian pasti bisa menjawabnya. Dek, tunggu deh. Kamu dengar nggak? Kayak ada suara-suara gitu. Suara apa ya? Suara perut aku, Kak. Kayaknya aku lapar lagi nih. Padahal tadi kan aku udah makan. Kakak ngerasa lapar gak? Kakak sih masih kenyang ya. Kan tadi kakak makannya makan roti saat kamu lagi makan mie. Padahal kita kan makannya bareng ya, Kak. Kenapa aku cepat lapar gini? Rio pasti heran ya, kenapa udah ngerasa lapar sementara kakak belum. Padahal kan kita makannya di saat yang sama. Iya ya, kenapa ya kak? Nah jadi hal itu terjadi karena kandungan energi dalam roti lebih besar daripada mie. 100 gram nasi dapat menghasilkan energi sekitar 178 kalori. Dan 100 gram mie menghasilkan energi sebanyak 78 kalori. Sementara 100 gram roti menghasilkan energi sebanyak 248 kalori. Jadi, meskipun masing-masing beratnya sama 100 gram, energi yang dihasilkannya berbeda-beda ya, Kak? Iya, betul sekali Rio. Nah, selain roti menghasilkan energi yang lebih besar, roti juga memiliki serat yang tinggi loh. Nah, jadinya kamu bisa nahan lapar lebih lama jika memakan roti daripada mie atau nasi. Udah paham belum? Udah dong, Kak. Oke deh, kalau sekarang Rio udah paham, coba sekarang kakak mau nanya. Menurut kamu, manakah yang menghasilkan energi lebih banyak? Makan 1/2 roti atau 2/4 roti?
Nah, satu buah roti akan kita belah menjadi dua bagian yang sama besar. Ketika roti sudah kita belah, maka satu potong dari dua bagian roti adalah 1/2. Selanjutnya, Rio yang jelasin. Sekarang, satu buah roti kita belah menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah dipotong, setiap bagiannya merupakan 1 dari 4 potongan roti atau bisa kita sebut 1/4. Maka, pada gambar roti yang dilingkari terdiri atas 2 potongan dari 4 bagian yang dinyatakan sebagai 2/4. Ayo teman-teman, manakah yang lebih banyak mengandung kalori? 1/2 roti atau 2/4 roti? Tulis jawabanmu di bukumu ya. Rio, nih tadi kan habis olahraga, kita butuh banyak cairan. Minum air putihnya dulu ya. Waduh, haus banget. Harus dengan air putih ya, Kak? Emang tidak boleh ganti yang lain? Jangan salah, air putih ini manfaatnya penting banget untuk tubuh kita. Nah, Rio juga teman-teman di rumah, yuk kita akan cari tahu lebih lanjut apa manfaat dari air putih. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air. Oleh karena itu, kamu perlu minum air yang cukup banyak. Nah, kebutuhan air putih dalam tubuh tidak bisa digantikan dengan jenis minuman lainnya. Minum air putih dapat membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Selain itu, air putih juga berperan membantu sistem metabolisme tubuh, melancarkan proses pencernaan, membantu proses penyerapan nutrisi, menjaga sirkulasi darah, dan menjaga suhu tubuh. Untuk anak usia 9 sampai dengan 10 tahun, disarankan minum air putih sebanyak 7 gelas dalam sehari atau setara dengan 1,5 liter air. Banyak sekali ya manfaatnya. Mulai sekarang, aku mau minum banyak air putih ah. Nah, gitu dong Rio. Bagus itu tubuh kita. Nah, sekarang ikutan kakak yuk. Soalnya kita akan melakukan percobaan untuk mengenal pecahan senilai. Tapi sebelum itu, yuk kita siapkan 17 gelas air minum kemasan yang berukuran sama. Ayo, Kak. Langkah pertama, siapkan 17 gelas kosong dan isilah 3 gelas dengan air hingga penuh. Kemudian, tuangkan isi gelas pertama ke gelas kedua yang kosong dengan jumlah yang sama. Pecahan berapakah tiap gelasnya? Karena air di dalam gelas bernilai 1 dari 2 gelas, maka bentuk pecahan tiap gelasnya 1/2. Betul, Rio. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Tuangkan isi gelas kedua ke 4 gelas kosong sehingga memiliki isi yang sama. Pecahan berapakah tiap gelasnya? Karena air di dalam gelas bernilai 1 dari 4 gelas, maka bentuk pecahan tiap gelasnya 1/4, Kak. Betul. Sekarang langkah terakhir. Kita tuangkan isi gelas ketiga ke 8 gelas kosong sehingga memiliki isi yang sama. Pecahan berapakah tiap gelasnya? Volume tiap gelasnya berisi pecahan 1/8, Kak. Karena air di dalam gelas bernilai 1 dari 8 bagian yang sama. Nah, kakak punya soal terakhir nih, Dek. Sebelum kita masuk dan kita bersih-bersih. Ayo, Kak. Rio siap bahas bersama nih. Oke. Jika diketahui satu gelas berisi 1/2 air, maka membutuhkan berapa gelas agar senilai dengan 1/8? Aku jadi lupa caranya. Tolong jelasin lagi ya, Kak. Oke, kita mulai ya, Dek. Pecahan dari gelas berisi 1/2 air adalah 1/2. Untuk menjadi 1/8, 2 dikali berapa supaya hasilnya 8? Dikalikan 4, Kak. Betul. Maka volume tiap gelas bernilai 1/8
diperlukan 4 buah gelas dan ketika dijumlahkan maka pecahannya adalah 4/8. Oh gitu. Seperti ini. 1/2 dibagi 4 gelas sama dengan 1/8. Atau 1/2 dikali 1/4 sama dengan 1/8. Wah, Rio jadi paham nih kak. Bagaimana? Apakah teman-teman di rumah sudah paham juga? Kalau gitu sekarang coba teman-teman di rumah hitung soal berikut ini ya. Tulis jawaban kamu di buku latihan. Jika ada kesulitan, coba minta bantuan dengan keluarga di rumah, oke? Hai teman-teman, untuk memperjelas pemahaman kita terhadap konsep pecahan, yuk pasangkan pecahan berikut ini dengan pecahan yang senilai. Kamu bisa menggunakan gelas untuk membuktikannya, atau kamu dapat melakukan pembuktian dengan menghitung seperti ini. Pada soal pertama, berapakah nilai pecahan yang senilai dengan 1/2? Jawabannya adalah 2/4. Bagaimana ya caranya? Ya, jawaban tersebut kita dapatkan dengan cara menemukan pengali atau pembagi yang sama untuk pembilang dan penyebut pada pecahan. Coba deh lihat, pembilang dari 1/2 yaitu 1. 1 jika dikali dengan 2 hasilnya adalah 2. Lalu penyebutnya yaitu 2. Jika dikali 2 maka hasilnya adalah 4. Hal ini juga berlaku untuk pembagi yang sama. Jika 2 dibagi 2 sama dengan 1, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kedua cara ini menghasilkan jawaban yang sama, bukan? Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah ya, melanjutkan soal berikut ini. Semangat ya, dan jangan lupa untuk menulis jawaban di buku tulismu. Selamat mengerjakan. Gak kerasa ya, waktunya sudah mau habis. Tapi kita bakal ketemu lagi besok. Rio mau pamit untuk tidur dulu ya. Teman-teman di rumah juga pastikan ya untuk istirahat yang cukup dan jaga kesehatan. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.